السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَيْئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعلي اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kullu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan Puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat serta karunianya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tak bosan-bosannya khotib berwasiat untuk diri khotib secara khusus dan secara umum kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib akan menyampaikan khutbah yang bertema cara menghadapi fitnah akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Zaman yang sedang kita lalui saat ini merupakan zaman yang sangat erat dengan fitnah. Banyak pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah yang sangat cocok menggambarkan kehidupan yang kita lalui saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bersegeralah beramal sebelum muncul fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap seseorang di pagi harinya masih beriman dan di sore harinya telah kafir atau di sore harinya masih beriman dan di pagi harinya telah kafir menjual agama dengan gemerlap dunia hadis riwayat muslim hadirin rahimakumullah melihat realita derasnya fitnah akhir zaman ini yang begitu deras tipuan badainya kita sebagai umat Islam tidak ada cara lain selain berusaha dengan mujahadah puncak agar kita bisa sabat atau teguh di atas kebenaran yakni agama Islam yang telah kita yakini kebenarannya dan diyakini siapa saja yang meniti di atasnya insya Allah akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, Bagaimanakah kita sebagai umat Islam dalam menghadapi berbagai macam fitnah yang datang silih berganti tanpa henti? Untuk itu, ada empat cara kita dalam menghadapi fitnah air zaman. Yang pertama, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sidang jamaah, solat Jumat, rahimakumullah, sebagai seorang Muslim. hendaknya kita senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon perlindungan kepadanya dari berbagai macam fitnah karena sesungguhnya ketika kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita memohon pertolongan kepadanya mengharapkan keinginan melambungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita, melindungi kita, bahkan meneguhkan kita di ke atas jalan kebenaran, yakni agama Islam. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam fitnah sebagaimana diabadikan dalam sabdanya An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'tawazu Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa a'udzu bika min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil khina a. wa a'udzu bika min fitnatil faqri wa min fitnatil masiihid dajjal yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memohon perlindungan kepada Allah membaca ya Allah lindungilah aku dari fitnah neraka dan azab neraka lindungilah aku dari fitnah kubur dan azab kubur lindungilah aku dari fitnah kekayaan Lindungilah aku dari azab kefakiran. Lindungilah aku dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun cara kedua yang dapat kita lakukan yakni bersabar dalam menghadapinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, tidak ada obat selain fitnah kecuali sabar. Karena sabar merupakan penempa bagi seseorang dan penghapus dosa dari berbagai macam dosa. Sebagaimana pembakaran merupakan penempa untuk menghasilkan perhiasan emas dan perak, begitu pula fitnah. Fitnah merupakan penempa bagi kita semua untuk mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar jujur dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanalladzina min qablihim falaya'lamannalladzina sadaqu walaya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah, telah menguji orang telah menguji orang-orang sebelum mereka maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara mereka yang benar dan Dia mengetahui siapa di antara mereka yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita menikmati nikmatnya keimanan sebelum diberikan ujian, cobaan, bahkan fitnah. Karena dengan itu semua kita dapat mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa di antara kita yang dusta dalam keimanannya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yakni bersegera melakukan ketaatan. Menyibukkan diri dengan beramal soleh dan bersegera datang ke tempat peribadatan ketika fitnah terjadi merupakan suatu faktor penting yang mempengaruhi kita sehingga kita bisa sabat atau teguh di atas kebenaran yakni agama Islam. Karena sesungguhnya ibadah merupakan tali pengikat antara seorang hamba dan rohnya. Ibadah juga merupakan suatu perkara yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada lagi celah bagi fitnah untuk masuk ke dalam diri kita yang telah dipenuhi dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dan bersegeralah kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Al-Qur'an surat Al-Ankabut Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 Bersegera melakukan ketaatan dan berlomba-lomba dalam beramal soleh merupakan suatu perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dilakukan kapan saja, di mana saja, walaupun fitnah belum menimpa. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun cara yang keempat yang dapat kita lakukan yakni memohon dimatikan dalam keadaan yang terbaik. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya fitnah merupakan suatu musibah yang sangat besar yang menimpa diri dan hati seorang muslim. Karena dengan fitnah seseorang dapat jauh dari keimanan, seseorang jauh dari ketakwaan dan bahkan dapat mengantarkan kita dari kafiran dan mengantarkan kita dari kemurtatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak ada cara lain ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Satu-satunya cara yakni memohon untuk dimatikan dalam keadaan terbaik yakni mati dalam di atas kebenaran agama Islam. Itulah empat cara kita dalam menghadapi fitnah air zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kefahaman, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaluinya dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabirhu ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه رسول الله اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على, بارك على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينحى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون Fadhkurullah azim yashkurkum. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Waladzikrullahi akbar. Aqimus Salah.